Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur di pagi hari ini kita semua sama-sama bisa hadir di acara pelepasan dan perpisahan Sitiga 2024. Acara ini akan dipandu langsung oleh Ananda Kita Asia Keisha dari awal hingga akhir acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti acara ini dengan baik, lancar dan berkah. Kita panggilkan Ananda Keisha. Beri tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah, apa kabar Keisha? Oke, jadi untuk acara kita hari ini Ibu percayakan dengan Keisha. Selamat menunaikan tugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara perpisahan kelas 6 tahun ajaran 2023-2024 Rabu 29 Mei 2024. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Komite SD Negeri 07 Bengkulu Tengah, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, selanjutnya Wali Murid Kelas 6 Kepala Dinas, beliau lagi ada pertemuan atau acara di kantor Bupati. Jadi kalau cepat pulangnya nanti atau cepat selesai, mungkin beliau akan ke sekolah itu. Tanggal 2 Mei, Ibu upacara di Hari Pendidikan Nasional itu upacara di kantor Bupati. Jejak-jejak yang seperti itu harus kalian ikuti. Ibu berharap sekali lagi, mudah-mudahan kedepannya kalian jangan berhenti untuk belajar atau untuk sekolah. Tetap lanjutkan terus sampai ke jenjang-jenjang yang terakhir, sampai kalian bisa duduk dapat pekerjaan atau bisa membanggakan orang tua kalian dan guru-guru yang ada di SD 07 ini. Itu harapan Ibu dan harapan, walaupun belum ada resmi ya, tapi secara intern sudah kami buka ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid dan tim yang bekerja sama, dan Bapak Ibu Guru juga saling support. Jadi akan terbentuklah acara yang meriah seperti ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah SWT, kita diberi kesempatan kesehatan dalam rangka pelaksanaan perpisahan ajaran 2023 sampai 2024. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan perpisahan. Yang pertama kali kami pelaksanaan perpisahan hari ini yang kami sayangi dan kami meriahkan. Kami sebagai ketua komite, kami mohon maaf karena kami tidak atau seluruh pelaksanaan komite ini karena pertama kali ya tidak bisa lewat. Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah, para hadirin dan tamu undangan sekalian. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 6 SD Negeri 07 Bengkulu. Karunia dan limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara pelepasan kelas 6 SDN Negeri 07 Bengkulu Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kakak lakukan kepada kami dan kami ucapkan terima kasih atas segala kebaikan yang pernah kakak lakukan kepada kami. Kami hanya menitip pesan, secara formal kita emang berpisah, namun kami berharap kalian akan datang ke sekolah kami untuk tetap memberi bimbingan pada saat kegiatan rem lomba. Kami juga berharap semoga setelah kakak meninggalkan sekolah ini, jagalah nama baik Bapak. Oke. Silakan Ibu. Iya. Yang mana? Kinan Garneta dan Muhammad Faiz Al-Fafufian. Kepada Kinan dan Faiz beserta orang tua dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita sejenak untuk istirahat. Lajinan qablina. Rabbana tuhamilna ma la taqata lana bih.
Allahumma fir lana dzunubana wa kafir lana dzunubana. Allahumma fir muslimina wa muslimat.
Thank you.
Saya bebas.